Halo sahabat Toto, hari ini kita sudah kedatangan mobil SRV lagi tahun 2022 tipe SE, warnanya khaki lagi nih. Kali ini modifnya agak sedikit beda dengan yang versi kemarin. Kita lihat dulu untuk aksesoris yang akan dipasang itu apa aja sih. Nah, ini untuk aksesoris yang akan terpasang itu ada talang air, ada bumper lamp, list headlampnya, door sill plate, rain guard, sama mud guard dan front grillnya. Nah, ini sudah ada beberapa aksesoris yang terpasang seperti mud guardnya sudah terpasang di 4 sisi, sama di sini juga lagi ada proses pengerjaan talang airnya. Jadi nanti kita lihat kondisi semua terpasangnya seperti apa. Nah, ini dia sahabat Toto, kondisi terpasang aksesorisnya untuk SRV tipe SE-nya. Pertama, di bagian belakang kita ada rear bumper lamp-nya yang tadinya mata kucing, ini kita buat kita ganti pakai lampu yang ada 3 fungsi, yaitu rem, lampu kota, sama lampu sennya. Nanti sennya juga sequential dia, running. Terus lanjut ke bagian belakang sini ada mud guard-nya. Ini mud guard-nya sudah terpasang di 4 sisi biar kalau kita jalan di kondisi yang hujan atau berair itu nggak terlalu nyipet ke bagian-bagian bodinya. Jadi kita pasangin mud guard, dan bagian samping ini ada talang air yang versi dari Mugen. Dia lebih biar kelihatannya lebih sporty tapi simple gitu. Nah, untuk di bagian dalamnya sini kita ada rear door sill plate-nya yang with lamp. Jadi dia akan nyala ketika pintu kebuka dan akan mati ketika pintu tertutup. Ini akan kelihatan lebih keren lagi kalau kondisinya malam. Nah, ini juga sudah ada redosi bagian depan, dan di dalam ini ada center cup yang versi karbon dan panel shifternya versi karbon. Jadi dibikin nyatu sama ownernya langsung. Nah, untuk bagian depan ini kita udah kasih list headlampnya. Jadi kalau yang tampilannya nggak mau yang polos-polos aja, tapi nggak mau terlalu berlebihan, kita kasih listnya aja nih bagian pinggir headlampnya warna karbon. Terus di bagian grillnya juga, kalau yang nggak mau ganti grill satu set, tapi tetap mau ada tampilan beda sedikit, ini kita ada grill yang versi Mugen. Nah, ini juga grill versi Mugennya warnanya karbon. Jadi dia senada sama bagian list headlampnya. Dan di bawah juga ada cover fog lampnya. Cover fog lampnya juga kita bikin versi karbon biar nyatu semua. Bagian depan tuh karbon. Nah, yang terakhir di bagian bawah sini udah pasti ada crank guard. Crank guard itu nanti fungsinya buat melindungi mesin bagian bawah biar nggak terlalu kosong, nggak terlalu kebuka gitu. Karena lumayan beresiko kalau sampai ada pentalan batu atau masuk ke lubang yang lumayan dalam, biar mesinnya tuh ke cover. Ya, ini dia kondisi-kondisi terpasangnya dari aksesoris kita. Jadi kalau buat kalian sahabat Toto yang mau modifikasi SRV kalian, bisa langsung datang ke Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 di Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Auto Project, bikin mobil auto trend.